Orang-orang yang dulu sering ghibah, orang-orang yang dulu sering namimah, orang-orang yang dulu sering menceritakan aib orang, orang-orang yang dulu sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang tidak sesuai, maka sekarang kita sudah punya peluang untuk sadar kepada Allah. Bagaimana cara untuk mengobati hal tersebut? Rasul menjelaskan, wadzikrullah taryakuha, zikir kepada Allah merupakan obat penawar untuk lidah racun tubuh manusia. Jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik malam yang berbahagia ini, tepatnya malam keempat Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah tidak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, bahkan menjelang akhir Ramadan beliau beriktikaf di masjid seolah-olah lupa akan waktu tidur dan istirahatnya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Darussalam, yang kita hormati bersama pengurus masjid, BKM, jamaah, sidang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga berkumpulnya kita pada malam yang berbahagia ini akan menjadi bukti dan saksi suatu waktu di yaumil qiyamah Allah akan mengumpulkan kita pula seperti ini dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun, adun ado yang luntuan pemulia. Referensi awal ceramah tausiah kita pada malam yang berbahagia ini berdasarkan dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, as-sanatu kulluha sammun qatil. Apa maknanya? Satu tahun yang engkau lalui itu merupakan sammun qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Selanjutnya Rasul melanjutkan ucapannya, al-lisan sammun qatil, lidah merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Al-malu sammun qatil, harta merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Lalu untuk setiap racun tersebut ada penawarnya. Yang pertama sekali penawar untuk lidah yang kotor, penawar untuk lidah yang dimiliki oleh manusia. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, wadzikrullah taryakuha, zikir kepada Allah merupakan penawar untuk lidah yang kita miliki. Hari ini kita hidup, kadangkala dalam sepak terjang kehidupan kita hamba Allah, sangat banyak kita silap kata dengan tetangga, sangat banyak kalimat-kalimat yang tidak sesuai kita keluarkan dari mulut kita, yang membuat hati orang lain terbeban, yang membuat hati orang lain tersakiti. Bahkan itu pula kadangkala terjadi dengan sanak keluarga dan saudara kita dalam kehidupan. Maka untuk racun tersebut, untuk lidah yang diungkapkan oleh Nabi sebagai racun, Allah berikan penawarnya. Apa itu Ustaz? Wadzikrullah taryakuha. Orang-orang yang dulu sering ghibah, orang-orang yang dulu sering namimah, orang-orang yang dulu sering menceritakan aib orang, orang-orang yang dulu sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang tidak sesuai, maka sekarang kita sudah punya peluang untuk sadar kepada Allah. Bagaimana cara untuk mengobati hal tersebut?
Rasul menjelaskan wadzikrullah taryakuha, zikir kepada Allah merupakan obat penawar untuk lidah racun tubuh manusia. Apakah zikir itu berupa hanya kalimat la ilaha illallah? Oh tidak. Baca Quran juga termasuk ke dalam zikir. Solawat termasuk ke dalam zikir. Kalimat zikir juga termasuk ke dalam zikir. Tahlil, tasbih dan takbir. Itu yang kita ucapkan merupakan upaya untuk menghapus noda dosa, ghibah, lidah yang kita miliki. Yang selanjutnya, ada harta. Kalau Nabi berkata bahwa harta ini merupakan racun dalam kehidupan, coba kita analisa malam ini. Apakah benar harta itu merupakan racun bagi seorang manusia? Sangat banyak hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang karena harta mereka putus silaturahmi, yang karena harta mereka tidak mau kenal antara saudara kandungnya, yang karena harta mereka rela mengalirkan darah, yang karena harta mereka rela membunuh, yang karena harta mereka rela koruptor, maka harta itu dikatakan oleh Nabi racun pembunuh dalam kehidupan. Cukup leuronyo, karena ada iming-iming mendapatkan harta yang lebih, mereka investasikan hartanya di jalan yang tidak sesuai dengan koridor Islam. Maka harta yang didapatkan, harta yang dikeluarkan, semuanya itu kata Rasul dalam hadisnya, sammun qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Lantas apa penawarnya Ustaz? Nabi melanjutkan, penawar untuk harta yang dimiliki oleh manusia adalah zakat fi sabilillah. Infak di jalan Allah, bersedekah kita dalam bulan suci Ramadan, memberikan santunan kepada anak yatim, mengulurkan tangan kepada fakir miskin, hadirkan harta ke masjid, hadirkan harta ke perut-perut orang yang miskin, yang terisolir dari kehidupan, itu semua merupakan penawar untuk harta yang sudah kita alokasikan ke tempat yang tidak wajar dan tidak benar. Lalu timbul pertanyaan yang terakhir dari seorang sahabat, ya Rasulullah, andai kata lidah punya penawarnya, andai kata harta punya penawarnya, lantas apa penawar untuk setahun yang mana kita alpa di dalamnya, yang mana kita silap di dalamnya? Rasul menegaskan, Ar-Ramadan taryakuha, Ramadan merupakan penawar untuk setahun kita silap di dalamnya. Bapak, ibu sekalian, kalau kita mau membayangkan, sampai detik hari ini penceramah pun kadangkala belum bisa menjamin apakah saya merupakan pribadi yang tidak pernah bersalah satu tahun yang lalu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tidak siang, petang, tidak pagi, malam, kadangkala kita berbuat salah, lupa kita kepada taubat setahun yang lalu. Setiap hari kita bergelimang dengan kemaksiatan, setiap hari kita bermandikan dengan noda dosa, setiap hari kita selalu mengerjakan kebiadaban, setiap hari kita melakukan kesalahan dan kejahatan, maka setahun itu kata Rasul racun pembunuh dalam kehidupan. Lantas apa penawar untuk kami taubat dan mengganti satu tahun itu ya Rasul? Rasul menjawab, Ar-Ramadan taryakuha, Ramadan merupakan penawar untuk 11 bulan kita alpa di dalamnya. Uronyo ureng syiklun adun ado yang luntuan pemulia, tubuh tanyo yang kakuto situn yang kau likut. Dari awal tahun 1445 Hijriah, kita pernah mengadu domba orang lain, dengan tetangga kita tidak benar, dengan keluarga kita tidak akur. Maka malam ini, detik ini sudah malam keempat Ramadan. Ayo kita berubah, jadikan momentum Ramadan ini untuk kita taubat, yang kemudian akan bersih segala dosa yang kita miliki. Hal ini diperkuat oleh hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, di mana Rasul pernah berkata, man sama Ramadana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa baik dalam bulan suci Ramadan, hadir dia menahan lapar imanan, dengan penuh keimanan, dengan keyakinan terhadap kewajiban yang diberikan, diperintahkan oleh Allah, yang selanjutnya dia melaksanakan ibadah karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa yang pernah kita kerjakan. Ini merupakan momentum yang sangat indah. Bek sampai urang siklun geta nyoban Bandung, Ramadan lewat seperti hadir dalam kehidupan orang-orang yang awam. Ramadan itu jangan dimaknai hanya dengan puasa pada siang harinya, tetapi Ramadan itu satu paket. Di dalamnya terdapat ibadah puasa pada siang hari, malam jangan pernah kita lupa untuk sujud di masjid, solat taraweh, tingkatkan kualitas baca Al-Quran, bersedekah kita. Semua kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, yang selanjutnya janji Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa yang kita miliki. Renungan di akhir paparan kita malam ini, ibu-ibu, bapak sekalian, pernah tidak kita membayangkan ada orang-orang di antara kehidupan kita yang mereka berharap, ya Allah, berikan keberkatan untuk kami hidup dalam bulan suci Rajab dan Syakban, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Tetapi ada di antara saudara-saudara kita, beberapa waktu yang silam sebelum Ramadan ini tiba, walaupun mereka mendoakan, ya Allah, hidupkan kami dalam bulan suci Ramadan, ya Allah, hadirkan bulan suci Ramadan, ya Allah, jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan, tetapi Allah sudah punya target, sudah punya sebuah planning terhadap kehidupan mereka. Menjelang megang, menjelang akhir bulan Syakban, Allah utus malaikatnya mencabut nyawa mereka. Alhasil, sangat banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan indahnya kehidupan dalam bulan suci Ramadan. Walaupun mereka berdoa, ya Allah, ya Rabb, hidupkan kami dalam bulan suci Ramadan, kami ingin sujud di Masjid Darussalam, hidupkan kami dalam bulan suci Ramadan tahun ini, kami ingin solat taraweh bersama jamaah. Tetapi doa itu hanya didengarkan oleh langit, tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ajalum musamma sudah hadir dalam kehidupan mereka. Leurung yang kadangkala tempat kita masjid ini berhadapan dengan rumah sakit, rumah sakit Sakinah. Berapa banyak mobil yang keluar membawa jenazah untuk pulang ke tempat pemakamannya sebelum Ramadan itu tiba. Pernah tidak kita bayangkan bagaimana pahitnya kehidupan mereka menjelang Ramadan tiba, Allah cabut nyawa mereka sehingga tidak bisa merasakan indahnya sebuah bulan Sayyidus Syuhur, indahnya sebuah bulan yang diberikan keberkahan, diberikan keampunan, diberikan kebebasan dari api neraka. Kita yang sudah hidup malam ini, kencangkan tali pinggang kita untuk beribadah. Janji dan azam dalam pribadi kita, ikrar di hadapan Allah, saya tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini. Siapa tahu 30 hari berakhir, sebulan khatam Ramadan, saat itu kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kalau kita beribadah dalam Ramadan ini, walaupun dijemput, kita sudah menunaikan hak kita dengan leluasa dan tidak sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di malam i'tikaf nantinya, tepatnya malam 10 terakhir, kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.